Dari Australia, kita berpindah ke negara Eropah Utara, Finland, sebagai destinasi minggu ini. Industri pelancongan negara ini bergantung kepada landscape-nya yang indah untuk menarik para tetamu dari merata dunia. Kami paparkan usaha sektor pelancongan Lapland yang ingin beroperasi dengan lebih mampan demi melindungi sumber asli yang ada. Terletak di pinggir Tasik Beku di Finland adalah sebuah rumah kecil berkelar Olero yang dimiliki keluarga yang sama selama lebih 40 tahun. Ia kini disewakan kepada pelancong yang mahu mencuba pengalaman kehidupan Lapland yang tulen. Namun, ia merupakan rumah percutian yang berlainan kerana dikendalikan secara mapan. Misalnya, ia mempunyai tandas pengomposan serta bekalan elektrik mampan yang memanfaatkan kuasa angin. Kegiatan-kegiatan pelancongan yang ditawarkan juga mesra alam. Semua usaha ini bertujuan untuk mendidik tetamunya untuk memelihara Lapland. Negara ini juga terkenal dengan fenomena Northern Lights yang hanya dapat dilihat semasa musim sejuk. Jutaan pelancong dari merata dunia akan datang berkunjung untuk menyaksikan keindahan pertunjukan cahaya semula jadi ini. Lantaran itu, satu lagi syarikat pelancongan Beyond Arctic mengambil peluang semasa musim panas untuk menanam pokok-pokok baru untuk menggantikan pokok yang perlu ditebang bagi kegiatan musim sejuk. Bagi sebuah industri yang sangat bergantung kepada kehidupan luar bandar untuk menarik pelancong antarabangsa, alam sekitar merupakan aset terbesar sektor pelancongan Finland.